Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Di sini masih pagi ya. Jadi teman-teman, hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah rahasia ya untuk membuat pasir khusus untuk Acrylic Mini ya. Khusus untuk Acrylic Mini. Karena beda ya teman-teman dengan menggunakan pasir untuk Acrylic standar sama Acrylic Mini itu beda, jangan disamakan ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah menyiapkan dua buah ya besi. Yang ini besi dari apa namanya itu, dari jari-jari sepeda ya. Panjangnya kurang lebih 8 cm ya. 8 cm. Gunakan besi yang panjangnya 8 cm khusus untuk Acrylic Mini ya teman-teman, jangan salah. Oke, kita langsung saja, nanti kalian ikuti aja bahan-bahannya, nanti seiring dengan video ya saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama teman-teman, kita tajamkan dulu ya dengan gerinda ya, kita tajamkan dulu ujungnya ya. Kemudian teman-teman, kita buat celah-celah untuk apa namanya, untuk melilitkan benang ya. Jadi untuk Acrylic Mini itu pasir yang digunakan itu kita menggunakan benang, biasanya kan untuk pasir standar itu biasanya menggunakan timah ya. Jadi kita bikin celah-celah agar benangnya nanti tidak lari dari posisinya ya. Kita celahkan begini. Oke. Sekitar kita ambil untuk lilitan benangnya itu, kita ambil sekitar 2 cm sampai 3 cm lah ya. Oke. Kemudian untuk roknya ini kita juga juga bikin celah-celah ya, seperti ini. Nih ya. Nah, ini celah-celah ya. Ini contoh saja ya teman-teman, saya menggunakan besi yang bekas ya, bekas pasir yang sudah saya gunakan, sudah agak bengkok-bengkok, saya luruskan, tapi nggak apa-apa, untuk contoh saja ya. Nah, kemudian teman-teman, kita menggunakan benang jahit ya, benang jahit yang warna hitam. Boleh, kalian boleh menggunakan benang apa saja, benang ya, untuk ujungnya ya. Biasanya kan kita menggunakan timah, tapi untuk pasir mini kita gunakan benang saja. Kalau menggunakan timah nanti dia tidak akurat ya, tidak akurat dan terlalu berat. Nah, kita gunakan ini aja, benang ya, kita lilitkan benang ya. Nah teman-teman, setelah kita lilitkan benang ya, kita lem pakai lem
Setan ya, lem setan namanya ini ya. Kita lem rata, teman-teman. Oke, kemudian kita lilitkan lagi ya. Sebentar. Kita lilitkan lagi. Ini yang ke saya lilitkan pakai benang PE, teman-teman, yang keduanya. Benang PE. Nanti kita rapikan dengan menggunakan amplas gerinda ya. Oke, kita lem lagi. Kita lilitkan sekali lagi. Oke, kita lem lagi. Oke, teman-teman, selesai. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, ini kita rapikan, haluskan ya, dengan menggunakan gerinda ya. Oke, sudah rapi begini teman-teman. Kita ya, kita bakar sedikit biar bulu-bulunya itu hilang ya. Oke, nggak perlu terlalu licin ya teman-teman, karena jika nanti ikan mengenai dia nggak mudah lepas. Oke. Lalu untuk roknya teman-teman, kita menggunakan pipa seperti ini ya. Kita potong. Sekitar 1,5 senti ya, kurang lebih 1,5 senti ya.
Nih untuk kita di sini ya. Kemudian untuk pangkalnya ini kita bakar aja sedikit. Ya. Kemudian ini kita masukkan dulu, baru kita lilitkan. Kita lem. Lalu kita lilitkan lagi. Ya. Kita lem lagi ya. Kita potong. Coba keluarkan ini, bisa apa tidak ya? Oke. Oke teman-teman. Nah, oke seperti ini ya. Setelah di ini kan teman-teman, di kita perkecil pangkalnya ya. Setelah diperkecil teman-teman, baru kita lilitkan benang untuk menguncinya ya. Nah, kita lilitkan untuk menguncinya. Lalu kita kasih lem ya. Kita lilitkan lagi selagi lemnya masih basah. Oke, kita kasih lem lagi. Oke, sudah jadi ya, teman-teman. Kita potong ya. Kita rapikan ya. Teman-teman, hasilnya ya nih. Oke, hasilnya ya. Oke, lalu teman-teman kita tes ya. Oke, sekarang kita tes.
Oke, kita tes teman-teman. Ya, ini kita pompa 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita masukkan pasernya ya. Kita dorong ya sampai mentok. Sudah bisa mentok, kita tarik. Oke, ini kan mentok teman-teman ya. Kalau mentok teman-teman, jadi kalau mentok ini kita tarik sedikit, nah, ya biar powernya lebih jos. Oke, kita coba tembak. Oke, kita lihat teman-teman. Lihat. Ya. Kalau sudah pas nih ya. Kalau untuk ikan ini sudah kena 4 jari. Oke. Sekali lagi ya. Oke, kita tes sekali lagi ya. Ini saya pompa 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kita masukkan pasernya. Lalu kita tusuk. Dorong ya, tusuk. Oke, sudah mentok nih. Oke, kita keluarkan. Sudah kita dorong, kan mentok ya teman-teman. Jadi kita tarik aja sedikit, ya keluar. Oke, kita tes ya. Ini sepertinya tembus teman-teman. Oke, kita lihat. Nah ya, tembus nih, tembus ke belakang. Tuh, rusak pintu nih. Jadi begitulah rahasianya teman-teman. Untuk membuat pasir mini itu harus menggunakan benang, jangan menggunakan timah. Panjangnya cukup maksimal 8 cm untuk pasirnya ya. Oke, sekian dan terima kasih.